Fira Mautia Dewi dari Prodi PGP UD di Universitas IKN Nusantara. Di sini, saya akan mencoba membuat tutorial alat pembelajaran edukatif untuk anak usia dini, yaitu perakiraan cuaca. Alat perakiraan cuaca bisa dimanfaatkan untuk anak-anak dalam kehidupan sehari-hari seperti hari Senin cuacanya cerah, kemudian Selasa berangin atau berawan, kemudian hujan. Ayo simak video berikut ini. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan, yang pertama yaitu kardus, kemudian gunting, kemudian penggaris, kemudian pensil untuk memelat, kemudian kraspol atau elem apapun bisa, kemudian kertas origami atau kertas warna, kemudian penghapus, lalu piring, mana lagi? Piring, terus pakai koin, mau koin apapun gitu, mau uang 500 ataupun berapa pun. Ada pun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama cetak lagi terlebih dahulu, kemudian buat pola, lalu dibagi, lalu kemudian ini dibuang ya, karena untuk mengepel ini ya, ini seperti ini dibuang sama dulu. Nah, kita tengah ya, kemudian kita ini sampai aku atau tempat sebenarnya ini dari atas dari kita seperti ini, kemudian dia tidak akan seperti ini untuk dikenakan di sini agar tidak lepas ya. Ambil ya. Ini. Ini.
yang lihat di sini ya. Ini untuk angin, teman-teman. Kemudian kita berdiri. Ini hapus ya, karena masih ada yang dikasihkan sini. Silahkan hapus. Kemudian yang terakhir yaitu hujan. Semuanya ditampung ya. Nah, dalam aspek perkembangan pada anak usia dini, dengan pembuatan perakiraan cuaca ini bisa apa ya? Dalam aspek perkembangan pada anak usia dini juga, ini bisa mengajarkan kepada anak tentang aspek bahasa seperti di sini cuaca hari ini. Kita boleh kenalkan huruf C pada anak, kemudian U, kemudian A, kemudian C, kemudian A. Jadi disebutkan ya, itu bisa menjadi aspek bahasa untuk anak. Kemudian di sini cuacanya ada hujan, arahkan kepada hujan. Huruf hujan apa saja? Misalkan H, kemudian U, kemudian J, kemudian A, kemudian N, dan seterusnya. Ke cerah, kemudian ke berawan, kemudian ke berangin, gitu ya, benar. Nah, setelah selesai, kita akan mencerah, bisa diputar ke arah berangin, kemudian diputar kembali ke arah berangin.